Terkait Medina Zain yang telah dijemput paksa, akhirnya Rasman Nasution muncul lagi membahas Medina Zain dan tentunya juga membahas Holy Wings. Dia tidak lepas dari pembahasan Holy Wings. Ia pun mengatakan jika dirinya tidak mau ngurusin masalah yang remeh, katanya ya, dia hanya fokus ke dalam masalah Medina Zain yang dijemput paksa. Ia pun mengatakan telah menurunkan timnya untuk mendampingi bagaimana perkembangan dari Medina Zain, meskipun kini banyak sekali berjejer di jalanan mengenai karangan bunga untuk Medina Zain. Sepertinya itu adalah ledekan-ledekan ya dari beberapa musuhnya Medina Zain, karena memang dalam tulisannya juga itu ada seperti tulisan Cie pakai baju oranye. Dan inilah pendapat ataupun buka suaranya Rasman Nasution yang terbaru terkait Medina Zain. Kita lihat yang pertama. Dan Medina Zain, insya Allah sore ini tim saya dengan saudara Lukman juga akan melihat perkembangan dari Medina. Dan saya insya Allah dalam 1-2 hari ini juga akan membesuk klien kami Medina Zain di mana dia dititipkan sebagai tahanan JPU untuk segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Rasman Nasution juga kini membahas mengenai Holy Wings. Ia sangat mengapresiasi tentang penutupan Holy Wings. Bahkan ia pun menyarankan ataupun mendesak agar Holy Wings ini ditutup secara permanen. Rasman Nasution mengatakan jika Hotman Paris ini diam 1000 bahasa terkait Holy Wings, padahal Hotman Paris ini sudah menjadi orang yang mempromosikan Holy Wings. Padahal kalau kita lihat, Hotman Paris ini tidak tinggal diam, apalagi diam 1000 bahasa. Kalau kita lihat mengenai pembahasan Holy Wings, Hotman Paris sudah kesana kemari, masuk berita TV Once, dan juga sudah mendatangi ketua MUI Holy Napis. Inikah yang disebut Hotman Paris diam 1000 bahasa mengenai Holy Wings? Ya, kita lihat nih tanggapan dari Rasman Arif Nasution mengenai Holy Wings, bagaimana pendapatnya. Kita lihat ucapan langsung dari Rasman Arif Nasution. Saya dapat banyak informasi bahwa semuanya hampir rata sudah ditutup. Dan kita harapkan Holy Wings ditutup secara permanen, karena diduga telah menista agama dan diduga telah menyalahgunakan izin yang seharusnya restoran menjadi hiburan. Ini dalam tanda kutip. Saya doktoran appreciate pada kepala daerah, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia yang telah bertindak tegas.